waktu dan mau jadi supir, bikin jadi penumpang. Kalau kecelakaan, kemungkinan lukanya jadi lebih sedikit kalau penumpang. Aman deh. Ya. Tips nomor 2. Walaupun jadi penumpang, harus tetap waspada. Kalau ada mencurigakan, langsung kasih tahu supir. Awas, hati-hati mas, kiri kanan ada motor. Awas, motor. Tips nomor 3. Anda harus pakai seat belt sekencang-kencang. Sudah lebih aman, saya sih biasa begini. Saya belum merasa aman. Dikit-dikit aja. Aman. Itulah tips-tips saya kali ini. Bye-bye. Tahu nggak, kalau jadi penumpang, kalau jadi supir penumpang, kalau kecelakaan, kecelakaan, kemungkinan lukanya jadi penumpang itu sedikit. Oh my god, kecelakaan. Saya belum merasa aman. Ikat saya. Kok ikat? Gitu. Aduh pusing. Tuh motor tuh, lihat tuh. Oh, lu kameranya kesana juga dong. Oke.